Hai guys, gimana? Kalian udah lihat intronya kan barusan? Nah, kenapa bisa stabil banget? Karena gue pakai DJI Ronin S. Dan video kali ini, gue akan bahas tentang DJI Ronin S. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Arsal yang udah meminjamkan Ronin S-nya ke gue. Thank you Arsal, gue jadi bisa bikin konten sekarang. Oke, kita mulai review untuk Ronin S ini. Tapi sebelumnya, apakah dari kalian ada yang bertanya-tanya huruf S dari Ronin S? Apakah stabilizer atau single handheld? I don't know. Buat kalian yang tahu, silahkan kalian tulis di kolom komentar, oke? DJI Ronin S ini dirancang single handheld, jadi kita bisa menggunakannya dengan satu tangan. Dan Ronin S ini juga compatible untuk kamera mirrorless dan DSLR. Bicara soal harga, DJI Ronin S ini bervariasi, mulai dari 8 juta sampai 11 juta. Mungkin yang membedakan harganya adalah kelengkapan dari isi boxnya. Nah, kalau misalkan kalian mau beli, gue saranin kalian cek deskripsi dulu sebelum membeli. Tapi, apakah worth it kalau kita beli DJI Ronin S ini untuk produksi video kita? Kita mulai dari boxnya. Kalau menurut gue boxnya bagus, desain boxnya juga simple, warna abu-abu polos, dan hanya ada tulisan DJI Ronin S yang timbul di bagian depan. Box ini berfungsi untuk melindungi Ronin S dari benturan dan gesekan ketika kita membawanya ke lokasi syuting. Nah, box ini akan kita dapatkan ketika kita membeli DJI Ronin S. Sekarang, kita lihat apa aja yang ada di dalam boxnya. Yang pertama ada extended grip atau tripod. Extended grip atau tripod ini sangat membantu kita menyeimbangkan Ronin S. Kamera mounting plate. Kamera riser. Kamera riser ini adalah mounting kamera tambahan ketika kita menggunakan kamera yang ringan seperti Lumix G7 yang gue pakai. Lens support. Aksesoris ini berguna untuk membantu mengamankan kamera dan lensa yang berukuran besar saat terpasang di Ronin S. USB power adapter. Ronin S PG37 Grip. Ini adalah baterai si Ronin S-nya dengan kapasitas 2400 mAh dan maksimal baterai life-nya sekitar 12 jam. Yang selanjutnya ada gimbal Ronin S. Di dalam aksesoris box ini terdapat beberapa kabel. Ada multi kamera control cable type B, multi kamera control cable type C, USB-C cable, Allen wrench, hook and loop strap for cable, hook and loop strap for gimbal. Sebelum kalian menggunakan Ronin S ini, yang wajib kalian lakukan adalah menyeimbangkan terlebih dahulu. Jangan coba-coba menyalakan Ronin S sebelum kalian melakukan balance pada Ronin S ini. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah pasang tripod ke Ronin PG37. Selanjutnya, pasang PG37 grip yang berfungsi sebagai baterai juga ke gimbal, lalu lock ketika udah on position. Pasang kamera mounting plate ke kamera dan kencangkan. Nah, kalau gue biasanya untuk mengencangkan kamera mounting untuk stabilizer ataupun tripod, gue selalu pakai uang 1000 yang bentuknya kayak koin kayak gini, karena lebih praktis dan compact. Pasang kamera pada gimbal, dan jangan lupa lock mounting kamera pada gimbalnya. Ini wajib dilakukan untuk keamanan dan keselamatan gear kita. Setting tilt axis dengan melakukan rotate kamera ke atas secara vertikal, lalu putar kamera dengan sumbu kemiringan sebesar 45 derajat ke atas dan ke bawah. Selanjutnya, setting roll axis. Lakukan sampai seimbang. Untuk setting roll axis, seimbangkan kamera dengan cara rotate ke kiri dan ke kanan 45 derajat.
Selanjutnya kita harus setting pan axis arm dengan cara memegang grip baterai dan memiringkan ke samping sampai kamera terdiam. Sekarang kita bisa menghidupkan Ronin S ini. Caranya, tekan dua kali dan tahan power pada grip baterai untuk mengaktifkan baterainya. Tekan dan tahan tombol power pada gimbal untuk menghidupkan Ronin. Tapi masih ada step selanjutnya nih, sebelum Ronin S ini boleh digunakan. Sekarang kita buka aplikasi Ronin yang udah diinstal di HP kita. Tapi pastiin, sebelum kalian klik connect to Ronin, Bluetooth kalian harus aktif. Sekarang, kita cek di aplikasi, apakah Ronin yang udah kita set up tadi udah balance menurut aplikasi. Configuration, terus ke setting, more, terus klik ini. Nah, kalau udah excellent semuanya kayak gini, berarti udah oke. Dan kalian udah bisa menggunakan Ronin S ini. Nah, yang gue suka dari Ronin S ini adalah kita bisa atur modenya dari smartphone. Ini ada user 1, 2, dan 3. Di sini ada mode 1, 2, dan 3 sesuai dengan di sini. Di sini juga ada user 1, 2, dan 3. Kalau misalkan kita pilih user 2, otomatis dia akan pindah ke mode 2. Nah, di sini kita bisa setting. Misalkan di mode 1 kalian cuma pengen aktifin fungsi tilt-nya doang atau tilt sama pen atau pen sama roll, itu bisa sesuai keinginan kalian dan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan kalian. Sebenarnya masih banyak lagi fiturnya, dan di aplikasi ini juga kita bisa kontrol pen, tilt sama roll-nya. Bisa panning, tilt up, tilt down, roll. Semuanya bisa diatur di aplikasi ini. Keren banget sih sumpah. Kita juga di sini bisa atur sensitivity-nya. Misalkan kita atur sensitivity tilt-nya di 60. Oke, cepat banget kan? Nah, kita rubah di 12 misalkan. Kalian bisa lihat perbedaannya, ini lambat banget dan pasti smooth. Sebenarnya masih banyak lagi fitur-fiturnya. Karena sejujurnya, gue cuma punya waktu 3 hari untuk explore Ronin S ini. Jadi gue cuma bisa explore fungsi utamanya aja. Tapi di sini ada creative function-nya, ada capture, panorama, timelapse, motion lapse, dan track. Dan buat kalian yang udah tahu lebih tentang Ronin S ini, kalian boleh kasih tahu gua di kolom komentar. Dan di Ronin S ini udah ada follow fokusnya yang bisa langsung terkoneksi ke kamera. Jadi kita bisa ngatur fokusnya dari sini. Cuman masalahnya katanya ya, gua juga kurang tahu follow fokus ini gak compatible sama kamera Sony. Gue juga belum coba sih benar apa enggaknya. Kalau misalkan itu salah, coba tulis di kolom komentar ya. Dan kemarin udah gue coba juga di kamera Lumix GH5 yang gue pakai. Cuman ini gak bisa connect karena firmware di kamera gue belum diupdate. Seharusnya udah diupdate ke yang terbaru untuk bisa pakai follow focus ini. Tapi ini berguna banget sih kayaknya kalau misalkan pakai follow focus di sini, karena ketika gue nge-shoot misalkan kayak gini, jadi gue bisa langsung follow focus dari sini, main fokusnya. Itu bakal keren banget sih. Lalu, apakah worth it kalau kita membeli DJI Ronin S ini untuk produksi video kita? Oke guys, mungkin itu aja untuk video kali ini. Like kalau kalian suka video ini, share juga video ini. Mungkin aja ada teman-teman kalian yang pengen beli DJI Ronin S ini dan dapat pencerahan setelah menonton video ini. Oke, segitu aja dari gua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Amazing Press Pro.